Itulah dia Azad. Okey Azad, di sini saya nak tanyakan, di antara tiga sajian tadi tu, mana satu yang Azad paling suka? Secara jujurnya saya minat kesemuanya, Fadli dan Syirah, tapi saya kalau perlu pilih satu, saya akan pilih daging. Daging yang cukuplah lembut sangat-sangat. Kemudian bila anda makan tu lemak berkerimi suka ramai kau. Geram macam dengar. Dalam tak dengar saya lemak berkerimi. Ah, itulah. Tapi kalau ada namanya makan berdamai, lain kali ajaklah saya dan juga Fadli. Tapi cakap tentang makan berdamai ni, ada tak sebarang tata tertib makan berdamai ni? Ada makan berdamai, ada etika-etikanya tau. Ya contohnya jangan makan jangan glojo dan makan semua makanan sendiri. Betul. Bab glojo tu kan Fadli bukan untuk makan berdamai sahaja. Okey contohnya lah kalau anda makan berdamai ni boleh gunakan anda gunakan sudu garfu sendiri. Tak boleh gunakan sudu garfu sendiri untuk mengambil makanan yang lain tau. Ya, sebaliknya anda gunakan sudu garfu yang berasingan ya kemudian anda hidangkanlah lauk-lauk pauk yang dihidangkan tu. Dan kemudian kalau anda nak sangat makanan tapi tak ada depan mata anda tu, jangan pula anda bangun dan ambil sendiri. Tak boleh ya. Anda kalau boleh minta orang dekat dengan anda tu untuk berikan makanan tu untuk anda. Dan kalau anda gunakan chopstick, Fadi dengan Syira pandai tak pakai chopstick? Pandai. Tapi ingatlah kalau gunakan chopstick tak boleh gunakan atau tunjukkan apa-apa gunaan dalam chopstick, tak boleh tunjuk dengan begini aku makan cuci tak boleh. Tu biadab namanya tau. Ya dan akhir sekali kalau tengah makan tiba-tiba nak ketandas kan. Macam saya ni kan. Kalau boleh anda letakkan napkin tu di tempat duduk anda. Jadi pelayan tu tahu yang anda belum lagi habis makan. Ya kalau dah habis makan anda letak napkin tu di atas pinggan. Ngerti. Kalau macam itu memang saya rasa tak ada masalah lah untuk saya dengan Syira. Okay, RZ, minggu depan apakah hidangannya? Minggu depan saya akan bawa para pendengar dan juga para penonton manja di Suria ke sebuah lagi lokasi yang cukup-cukup menarik di mana hidangan yang disediakan ini ada sejarah atau berpuluh-puluh tahun lamanya. Nak tahu apa? Kenalah tonton manja minggu depan. Tadi nampaknya kita telah saja Leo lagilah sekali lagi kan? Ini tak baik tau Syira, tak baik. Ini saya bawakan untuk anda, okey? Tak ada apapun untuk semua para pendengar warna. Kalau anda dapat dengar sahaja kan, apa kata anda juga menontonlah Suria sekarang ini untuk menikmati lebih banyak lagi segmen-segmen menarik dalam rancangan manja. Okey, baik. Terima kasih, Arzak. Okey, kami akan melihat seketika yang kembali dengan seorang pereka fashion terkenal yang telah pun mengembangkan sayap beliau hingga ke Hollywood. Jadi jangan ke mana-mana dan terus pastikan anda terus bersama kami di Manja.